Madura, tapi tidak lama di Madura. Kalau di Madura itu mayoritas orang laki-laki itu kepada perempuan sepertinya kurang begitu menghormati. Rata-rata karakteristiknya itu keras-keras. Maka untuk jiwa saya pribadi, nah sikap seperti itu sangat tidak senang sekali. Dari sikap-sikap yang tidak enak didengar dan dipandang itulah yang membuat diri saya ini harus keluar dari Madura, tidak di Madura. Nah, kebetulan telah di pondok di situ kiri, guru kami, guru saya, Pak Kiai sudah almarhum, sangat memberikan contoh teladan yang pas dengan pikiran saya. Ya, nyak mencuci punya ibunya itu, mencuci sendiri, masak sendiri juga, dan selalu tidak merepotkan kepada ibunya, kau belanja ke pasar, belanja sendiri. Pondok umur 16 tahun sampai umur 25. Dari pondok ditugaskan ke lingkungan sini, saya sudah tertarik dengan lingkungan sini. Soalnya lingkungan sini tidak berlomba-lomba dengan hal duniawi. Sampai umur 25 langsung nikah, keluar pesantren langsung nikah. 11 tahun. Saya kepala sekolahnya, Ustadz itu ngajar. Kalau saya tuh lebih sering keluar kota waktu itu, makanya saya ambil guru tugas. Ustadz tahu, saya bilang, Ustadz hari ini 3 hari saya ke Surabaya, awasi anak-anak. Kan saya sering titip, oh iya. Dia dulu panggilnya Ustadzah ke saya juga, ya Ustadzah gitu. Kemudian seakan-akan Mbak bisa dipastikan setiap bulan saya keluar kota. Makanya ketika dia itu menyampaikan hasratnya, saya bilang, saya ini orang aktivis. Setiap saat pasti sambil saya tinggal. Saya bilang ke Ustaz, saya gak terbiasa di dapur. Kalaupun saya di dapur itu maunya saya sudah masak apa, tapi orang lain saya malu kalau dimakan orang. Kemudian dia bilang, ya sudah saya mau seperti itu. Saya Mbak kawin itu 2 hari, itu kan mantan baru ya. Saya itu konferensi di Surabaya. Teman-teman saya kaget, Mbak, sama ini kulo mantan anyar, bojone ditinggal gitu. Tapi kan kita sudah komitmen. Apa yang sampean kerjakan tidak akan saya ganggu. Sebaliknya. Ya kalau pagi saya jadwal sholat subuh, punya kewajiban untuk ngimami sholat subuh dan zikiran. Setelah itu langsung nyambung dengan anak-anak sholat duha. Setelah sholat duha ada kultum sedikit, untuk bekal sedikit-sedikit. Setelah itu anak-anak doa berangkat sekolah. Dikejarlah ilmu. Jangan sampai cuma lulus SMP, sudah mau kawin. Lulus SMA mau kawin, nanti main kelereng sama anaknya. Yona main kelereng, Yona main bekel. Karena apa? Anak melahirkan anak. Masih anak-anak sudah punya anak-anak, jadinya anak-anak semua. Jangan nanti karena perempuan tidak boleh sebagai orang
kantoran, ya tidak boleh. Kalau perempuan bisa jadi manajer, kenapa harus tidak boleh? Ya silakan. Laki-laki tapi tidak bisa buka laptop sekarang. Mau jadi manajer, hancur tatanan perusahaannya nanti. Itu. Makanya, kejarlah ilmu. Pengen jadi yang pengertian, yang bisa bantu istri, bantu anak, bantu kerja di rumah lagi, sama gendong anak kalau istri bekerja. Terserah istrinya, kalau mau bekerja tidak apa-apa, tidak mau tidak apa-apa. Apa kan bapak perempuan kita tidak usah ada di dunia. Untuk istri saya, karena punya kewajiban sebagai pemimpin kepala sekolah di PAUD dan TK, maka saya tidak mengganggu untuk kegiatannya. Sudah, sampaikan ke sana. Kewajibannya selaku pemimpin harus aktif, harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Jangan cawe-cawe dengan pekerjaan di rumah, sudah saya yang handle semuanya. Setelah itu saya kerja di dapur, ya memasak, ya mencuci, ya ngepel. Itu tugas saya. Ya kadang-kadang anak saya kalau tidak ada yang pegang, ya dipegang sendiri. Ya kalau sudah mau meme, ya diantarkan dulu. Nanti diambil lagi. Itu agar tidak mengganggu pada umiknya. SD tapi kemarin yang pagi entah sekarang 11 sekarang jam 12 regular kalau yang TK jam 10 sudah pulang. Yang banyak itu rata-rata kan ngaji ke saya, Mbak. Ketika ngantarkan anaknya, dia melihat Ustadz itu sedang apa. Ada assalamualaikum, mau ngundang Ustadz. Mari silakan duduk, saya masih masak sebentar. Ustadz masak, kan gitu. Ayah itu tertular, Mbak, seperti itu. Yang banyak itu kan laki-laki itu gengsi. Itu ya mayoritasnya kan seperti itu. Suaminya kasar. Kalau sudah ngamuk itu bukan cuma orangnya yang diamuk. Sak bantal-bantalnya hancur semua. Harus masak, masakannya enggak cocok, enggak makan, langsung beli di luar. Ya sini tempat pengaduannya. Ya kasih saran sebagaimana saya biasa dilakukan di dalam rumah tangga saya. Perisai dan sebuah mutiara dan sebuah kekuatan yang besar. Sebelum saya dengan Pak Ustadz itu, ya belum rumah tangga saya belum seperti ini. Yang harus yang ada yang baik. Kalau tidak ada yang tentu nggak bisa. Mau ikut siapa kita kan gitu. Yang istri ya mungkin capek. Apa pas kebetulan saya sempat saya yang itu tidak ada konsep apa ya klasifikasi tentang tugas itu dengan istri. Nah, jalan deh seperti biasanya. Anda kata memang tugas istri itu bisa saya kerjakan, kenapa tidak gitu saya bisa kerjakan. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini saya banyak mencontoh dari. Menjelang maghrib itu ada lagi sudah kegiatan yang mau ngaji sudah datang. Tuh rewangin anak-anak yang kecil-kecil untuk hafalan juz amal Quran itu sudah hafal duluan nantinya gampang memahami. Setelah itu sholat maghrib, zikir, sholat sunnah, kemudian belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini di klasikal. Kalau yang kecil-kecil tugasnya istri saya untuk membimbing. Kalau yang sudah usia SMP,
SMA itu sudah saya yang nangani sampai kepada yang kuliah. Yang hari besar Islam, bulan Maulid kelahiran Rasul kita bersanjung dengan pakai. Kegiatan kami selain di rumah dan di lembaga, yaitu apa yang dijadikan kegiatan masyarakat, ya materi yang saya bawa disesuaikan dengan acara tersebut. Jika acara itu merupakan walimatul khitan seperti tadi pagi, itu acara selamatan khitanan sunatan, maka materi yang dibawa itu yang berkenaan dengan anak itu yang diselamatin. Kalau ceramah di Jumatan tergantung situasi dan kondisi. Ya, seperti kemarin untuk lebih menghormat kepada anak turun perempuan karena disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kalau keadaan masyarakat itu dalam segi apa yang melemah, maka itu dikasih motivasi. Kalau anak perempuan kita dididik dengan takwa kepada Allah, dengan anak yang penuh dengan ilmiah, terhormat menjadi anak yang bermanfaat untuk negara dan bangsa. Saya ingin lebih mengabdi. Sudah suami seperti ini, masa saya tidak ngabdi? Saya juga pernah melihat bahkan teman saya sendiri itu kiai suaminya, itu mengkotak-kotakkan. Itu mungkin watak yang seperti itu ya, mungkin kalau Al-Quran tidak ngajarin seperti itu. Itu kan lahir dari nurani kita sendiri. Kebetulan suami saya adalah wira swasta. Kalau seandainya saya yang masak, maka suami yang harus cuci piring. Dan Ustaz Nur Salim sudah memberikan sebuah kebenaran, memberikan contoh kebenaran kepada masyarakat yang di sekitar sini. Jadi sampai saat ini malah kesadaran saya sama Ustaz itu lebih tinggi daripada di awal. Bahwa kebahagiaan itu kita tidak terletak di materi, di anu. Pokoknya saling pengertian, kita aman dalam rumah tangga, saling sayang menyayangi, kan begitu.